Bulan Ramadan banyak bermunculan pasar sore yang menjual berbagai menu takjil untuk santap berbuka puasa. Di Yogyakarta terdapat pasar sore Ramadan legendaris yakni Kampung Ramadan Jogokariyan. Kampung Ramadan Jogokariyan yang berlokasi di Jalan Jogokariyan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta ini selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga memadati Kampung Ramadan Jogokariyan ini. Setidaknya terdapat 280 lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, cumi bakar dan aneka menu minuman yang menyegarkan. Menurut panitia pelaksana, Kampung Ramadan ini digelar untuk yang ke-19 kalinya. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokariyan ini juga sebagai wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Pedagang itu untuk jumlahnya hampir sama. Tahun ini sekitar 280-an pedagang yang sekitar 80% itu pedagang warga Jogokariyan. Tahun lalu itu sekitar 280 sampai 300 juga, Mas. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokariyan ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka, dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. How about this moment Ramadan in Masjid Jogokariyan? We didn't expect that it's so big and so nice, it's perfect. We like it very much. Tahun ini lumayan ramai ya Kak. Mungkin karena tahun kemarin kan kita terbatas sama pandemi, jadi tahun ini tuh lebih bebas gitu loh. Kalau tahun kemarin kan kita terbatas kayak harus pakai masker, terus jadi orang kan males ya, enak gitu loh. Ini kan bebas di enak, soalnya ramai. Sama teman-teman, sama pacar banyak sih Mas, ramai soalnya. Menurut sejumlah pengunjung, kegiatan yang rutin setiap bulan puasa ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Selain untuk mendapatkan menu buka puasa, pengunjung juga memanfaatkan momen ini sebagai ajang nongkrong sambil menunggu saat datangnya waktu berbuka puasa. Selain di sepanjang Jalan Jogokariyan, di Masjid Jogokariyan juga setiap harinya disediakan menu buka puasa yang disediakan pengurus masjid secara gratis bagi umat dan musafir. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, INews melaporkan.